Sidang lanjutan atas kasus narkoba yang menjerat pedangdut Ridho Roma kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, 22 Agustus 2017. Dalam sidang tersebut, pelantun Cuma Kamu Itu memberikan keterangannya sebagai terdakwa di hadapan majelis hakim. Ridho mengaku menyesal telah menggunakan syabu hanya untuk sebuah kebutuhan yang tidak penting, yakni menguruskan badannya. Ya baik, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan Mas Ridho selaku terdakwa. Kita dengarkan bersama juga tadi bahwasanya Mas Ridho menyesal menggunakan sabu sebagai alat upaya untuk menguruskan diri, dan nanti juga berharap dari tuntutannya pun dapat kebijakan juga, dan bahkan nanti juga dari putusannya yang mulia majelis hakim juga dapat memutus yang serendah-rendahnya. Mudah-mudahan apa yang kami Mas Ridho dan keluarga dan penasihat hukum, apa yang kami inginkan bisa dapat tercapai. Apa yang dialami Ridho sepertinya cukup menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Itulah mengapa putra Raja Dangdut Roma Irama ini merasa begitu menyesal. Ridho beserta keluarga dan tim kuasa hukumnya berharap keterangan yang diberikannya dalam persidangan ini bisa sedikit meringankan hukumannya. Ya, kita saat kami menilai keterangan dari Mas Ridho itu adalah untuk meringankan. Tujuan kita adalah Mas Ridho memang bersalah ya, menggunakan jenis narkotika yaitu sabu tanpa ada izin, tanpa mempunyai izin, memang sudah dilakukan sebelumnya sebelum tertangkap, memang itu. Kemudian tapi kita melihat dengan kejujuran Mas Ridho menguraikan kapan dia mulai mengenal psikotropika, terutama awalnya tadi psikotropika yaitu Inex, kemudian juga beralih ke sabu, kemudian sudah lama, kemudian baru Februari 2017 baru Mas Ridho mulai kembali lagi. Itu kan menguraikan semua data-data kejujuran. Kita berharap bahwasanya dengan kejujuran tersebut itu, dengan kejujuran Mas Ridho tersebut, ini Mas Ridho adalah memakai untuk diri sendiri. Artinya apa? Kalau untuk diri sendiri, yang paling baik adalah untuk direhabilitasi agar kepentingan baik diri, psikis maupun diri Mas Ridho itu bisa pulih kembali dan bisa bergabung kembali kepada keluarga dan bisa berguna untuk masyarakat banyak.